Loh, bukan waktu kekahan tempo hari anak ente udah dikasih nama? Udah, Pak Ustaz. Saya kasih nama Dewi Naga Gini. Keren. Bagus itu, Pak Jalal. Enggak perlu diganti. Dewi Naga Gini. Panggilannya bisa Dewi, bisa Naga. Kok Naga sih? Maksudnya Dewi. Dewi aja Dewi. Pak Ustadz nggak tahu sih. Dewi Naga Gini itu Ratu Ular. Astagfirullah. Ratu Ular? Ya salam. Hati-hati, Pak Jalal. Nama itu adalah doa. Akrimu auladakum wahassinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu dan baguskan nama-nama mereka. Masa Ratu Ular sih? Ya nggak apa-apa sih. Kalau emang pengen punya anak nanti jadi peternak ular, nggak apa-apa. Katanya tadi keren. Keren? Orang saya nggak tahu artinya. Makanya kita pengen ganti namanya, Pak Ustadz. Udah dapat gantinya? Kalau udah dapat gantinya, ngapain saya datang kemari? Saya kan nggak pengen ada kesalahan lagi, Pak Ustadz. Mumpung belum ketulis di akte. Gimana kalau Fatimah Az-Zahra? Itu namanya putri Rasulullah. Wah, bagus tuh, bagus. Enggak. Kenapa? Itu nama pacarnya papa waktu kuliah dulu kan? Jadi bawa ke rumah deh kalau nggak mau ribut sama mama. Zulfikar Ahmad. Ini kan cewek, Pak. Astagfirullah. Lupa, lupa, lupa. Zahratu Syita. Apa kamu bilang? Enggak. Enggak gimana? Kita semua dengar kok ayah ngomong. Tahu apaan? Ayo dong, Ay, jangan malu-malu. Zahratu Syita. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagus banget namanya. Zahratu Syita. Bunga musim panas. Bunga musim dingin. Ha-ha, bunga musim dingin. Alhamdulillah. Dari mana kamu dapat nama itu? Puitis banget.